Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan unboxing Waru Varigata dan Waru Merah atau Waru Super Red. Simak baik-baik. Nah, ini kemasannya untuk Waru Merah. Yang ini bibit Waru Varigata. Langsung kita buka saja packingannya. Untuk packingannya rapi, cukup baik. Jadi untuk packingannya menyesuaikan dengan panjang pohon yang dikirim. Jadi pohonnya tidak ada yang putus. Ini Waru Varigata yang kita unboxing terlebih dahulu. Packingannya cukup baik. Ada beberapa daun yang jatuh, cuma daun-daun kecil aja yang jatuh. Ini yang Varigata. Untuk harganya sekitar Rp15.000 per batang. Untuk sellernya nanti kita share di deskripsi. Jadi yang mau beli bisa langsung lihat di deskripsi. Ini dibungkus sama tisu. Ada polybag. Untuk medianya itu pakai kokopit. Kokopit yang lembab. Nah, ini untuk yang Waru Super Red atau Waru Merah. Jadi untuk packingannya itu menyesuaikan dengan panjang pohonnya. Jadi pohonnya tidak ditekuk, jadi nggak sampai patah. Untuk seller-seller lain kadang batangnya itu ditekuk, jadi nyampe di tempat kita itu batangnya banyak yang putus. Nah, ini Waru Super Red, Waru Merah, Waru Pucuk Merah ini. Sama untuk media yang digunakan dalam setiap tanamannya itu cuma pakai kokopit gitu aja. Untuk akarnya banyak sekali, jadi tanaman nggak sampai mati. Untuk akarnya cukup baik. Nah, medianya cukup dengan kokopit saja.
Nah, ini penampakannya warung merah. Nah, ini pucuknya merah. Untuk warung merah. Nah, yang ini waru varigata. Akarnya lumayan banyak. Saya belinya dari seller, untuk alamatnya itu dari Jember. Nah, itu akarnya banyak sekali. Nah, ini untuk akarnya tidak diragukan lagi. Sekian unboxing dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.